الصلاة والسلام على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. Amma ba'ad Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin sebangsa dan setanah air Yang kami banggakan George Berner dalam bukunya yang begitu fenomenal Management in 3DXS What will be important in future memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat pesat melesat dan begitu dahsyat perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi Begitu banyak perubahan yang akan terjadi Sebagai dampak dari perkembangan teknologi Mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati Pembangunan kompleks perumahan di bulan Manusia-manusia robot banyak diciptakan Bahkan pada tahun 2091 Akan diprediksi peng penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat besar sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musala masuk ke ruang-ruang vihara hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan kajian, kajian yang, yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal. Que está burro. hadirin dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan masih banyak dai-dai yang gagap teknologi sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati seperti tayangan pornografi dan porno aksi ragam berita kontroversi ancaman hoax dan provokasi bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi Yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini, jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi Muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini Maka pada musabakah syarhil Quran ini Kami akan menyampaikan judul syarahan Transformasi, Transformasi dakwah di era digital Dengan landasan Al-Quran Surah An-Nahl Ayat 125. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم What? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik Sesungguhnya, Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk hadirin rahimakumullah dalam perspektif ilmu balaghah ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalam insya talabi dalam bentuk amar yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya dari sini, bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan. Bil wa billati ya ahsan Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al hikmah adalah kullu ahadin ala hasbi halihi wa fahmihi wa wa setiap orang harus didakwa Sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan, serta ketaatannya, pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya, sehingga ia bisa dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmatu Fi Da'wati Ilallah Ta'ala, halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Demikian pula dakwah para wali Songo, prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan lurung tanpa bala. Melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pagelaran wayang sehingga yang menonton tenang, senang, tertawa riang, tidak uring-uringan bisa sambil makan, pulangnya kenyang, tidak menimbulkan perpecahan berkelahian apalagi peperangan dahsyatnya hadirin setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam dengan demikian dakwatun bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah ramah menggugah namun tetap berfaedah Konten dakwah juga harus dibuat unik, asyik dan menarik Sehingga anak-anak yang kecanduan main game Lebih memilih mendengarkan tilawah Mak-mak yang biasa mencari berita artis idaman Beralih ke tayangan pengajian Anak-anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu Beralih menuntut ilmu Eh, gak mau ketinggalan Bapak-bapak yang asyik nonton bola di rumah Lebih memilih mendengarkan ceramah Namun faktanya hadirin Banyak orang yang mengerti IT Tidak memahami konsep sabili robbi dan sebaliknya banyak orang yang memahami konsep sabili robik tidak mengerti IT Demikian ungkapan Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Di era digital, seorang da'i tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun ia juga harus melek teknologi. Disinilah seorang da'i tidak hanya dituntut untuk lebih selektif, inovatif dan kreatif dalam menyampaikan pesan kepada umat. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama mengungkapkan bahwa dakwah di era digital harus menjadi tren dan pilihan utama. Hadirin, selain bil hikmah, transformasi dakwah di era digital juga dilakukan melalui pendekatan wal mau'izatil hasanah. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Qawlul Layyinur Raqiq min ghairi ghilzatin wala ta'fifin Konten dakwah harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak menjelang dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi bukan memprovokasi apalagi memancing emosi yang mengajak bukan mengejek yang menyebarkan kebaikan bukan kebencian yang menghadirkan rahmat bukan laknat yang merangkul bukan Betul. Inilah mengapa ayat ini sangat tepat untuk dijadikan landasan etis metodis dalam melakukan transformasi dakwah di era digital Era digital dengan karakteristik utamanya yaitu informasi yang bebas dan terbuka juga menuntut kita siap menjawab setiap permasalahan berargumentasi dan dialog-dialog pembuka fikiran secara terbuka Sosok Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa dengan diskusi antar agama mampu membuka jutaan pasang mata di dunia akan keindahan dan kebenaran Islam sebagai sebuah agama. Hadirin, begitu besar peluang dakwah melalui media sosial di era digital. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa konten-konten dakwah masih belum menjadi siaran favorit dan jarang viral. Sekalinya viral biasanya tentang isu Islam yang radikal dan fundamental. Konten-konten hiburan seperti drama Korea, musik orkestra, ragam olahraga, berita artis dan rumah tangga mereka lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dibanding dengan ceramah agama. Demikian sebagaimana yang disajikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Oleh karena itu, semangat dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gelar khairu ummah sebagai umat terbaik sebagaimana dalam firman Allah Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110. Hmm. 森林。 adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf Mencegah dari yang mungkar Dan beriman kepada Allah Seandainya alul kitab beriman tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik maha benar Allah yang maha agung segala firman Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, Al-Tabari dan Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khairu ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang telah Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita. Nahnu afdalu minkum wa dinuna khairum mimma ilaihi. Ayat tersebut menjadi poster bagi kita untuk siap tampil menjadi agent of change yang menyuarakan kebenaran, mengisi ruang kosong dengan kebaikan, jangan sampai ruang informasi diisi dengan hal-hal yang jauh dari kebenaran. Maka, mulai sekaranglah saatnya isi media sosial dengan konten-konten dakwah yang indah dan menggugah. Hadirin rahimakumullah Dari urayan tadi dapat disimpulkan bahwa Transformasi dakwah di era digital dilakukan pada dua bagian Pertama, transformasi dakwah dari era tradisional ke era digital kedua dari konten dakwah yang monoton menjadi asyik ditonton dari narasi yang penuh benci mendayai narasi yang menginspirasi dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan tetap bersama meskipun jangan kita berbeda untuk menutup syarahan ini izinkanlah kami menyampaikan sebuah syair lagu berikut ini kalam suci menyentuh kalbu berjuang Maju serentak mencapai kemenangan Untuk negara bangsa dan keadilan Panggilan jihad hidupkan Panggilan jihad hidupkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Sekian dan demikian Wassalamualaikum warrah maddulah